Halo? Kenapa ini? Pulsa habis. Pulsa. Assalamualaikum. Anda mau push ya? Sudah, apa kak? Ente ada pulsa as? Ada pak, sebentar dulu ya kak ya. Berapa? Pak? 50. 50 ya pak, bisa uangnya? $50. Nah, uang apa ini pak ya? Uang monopoli ini, uang mainan ya? This is dollar. Dollar di sini udah pakai pak, nggak tahu saya uang mainan itu mungkin. Bapak penipu pak. Di sini pakainya rupiah aja, kalau ada rupiah ya saya terima. Tiana, this is dollar. You tidak tahu dollar? Ya, terima kasih pak. Ini saya yang saya bantu. Mau isi pulsa? Pulsa apa ya pak ya? Pulsa as. As ya. Berapa nomornya bisa disebutin? 0852 2774 ya. Saya ulangi pak ya. 0852 2774 ya. Iya. Betul kan? Berapa ini isinya pak? 10.000. 10.000 ya. Iya. Uangnya bisa terima pak? Iya. Yang ada apa pak? Saya mau bayar pulsa, tetapi dia tidak mau ngambil uang saya. Emangnya bapak bayar pakai uang apa? Uang dolar. Oh, uang dolar. Di sini memang gak ada yang terima dolar pak. Kita orang Indonesia, kita gak terima dolar. Karena rupiah adalah mata uang kita, mata uang yang berlaku di Indonesia. Rupiah jelasnya merupakan identitas negara. Sehingga jika setiap warga negara menggunakan rupiah untuk setiap transaksinya, berarti dia telah ikut menjaga kedaulatan NKRI. Gitu pak, jadi bapak harus tukar dolarnya dengan rupiah dulu pak, baru bisa melakukan transaksi. Gitu pak. Oh begitu ya? Iya. Mau beli apapun selalu gunakan rupiah. Rupiah mata uang, kita bersama mata uang Indonesia. Rupiah, rupiah, kita cinta rupiah. Untuk kebutuhan apapun gunakan rupiah. Ayo jaga keutuhan bangsa Indonesia dengan menggunakan rupiah. Rupiah, rupiah, kita cinta rupiah. Ayo kita membeli produk dalam negeri dengan menggunakan rupiah.